Assalamualaikum dan dah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Azizi Adil di Bandaru TV. Okey, jadi apa yang aku nak cerita kat sini adalah pada 2018 Bandaru Channel ada perancangan yang tersendiri. Yang pertama, yang lepas ni Bandaru Channel akan ada Bandaru TV, iaitu yang berwajah baru, host baru, lebih handsome sikit. And then yang kedua, kita ada segmen Style Talk, host pun host baru bukan saya, jelita, otai dan juga live. Dan akan ada satu lagi segmen untuk korang tengok new arrival, update-update di bondoru.com. Jadi korang kena follow YouTube punya Bondoru channel. Jadi bila korang subscribe, setiap kali kita upload, korang akan dapat notification. Hari ini adalah white day yang pertama pada tahun 2018. Okey, jadi sebelum aku bawa korang masuk untuk tengok white day di Bondoru, nak terangkan apa itu white day. Bondoru sebenarnya dia hari-hari kita akan restock barang. Barang kurang je kita top up. Tetapi bila kita buat white day, kita revamp semua barang dalam kedai. Semua kita stok lama kita simpan, kita pump dengan barang baru. Jadi kita salin barang lah, ataupun kita rombak barang tu. Okay, jadi bila Bondoru cakap buat white day, korang kena cepat-cepat datang. So nanti aku nak bawa korang jalan tengok apa barang yang ada dalam Bondoru. So kau nak tengok barang-barang apa yang ada kat Bondoru White Day. Ini adalah t-shirt RM20. So korang boleh dapat barang-barang macam ni lah, Jeff Simpson. So Uniqlo Monster. So kualiti yang macam ni harga RM10 je. Kita pun tukar lah, kita salin semua baju-baju Hawaii pun kita kasi salin. Aku nak mencari mangsa siapa aku nak tanya feedback daripada customer-customer dekat Bondoru. Nama siapa? Saiful. First time datang Bondoru? Ke dah banyak kali lah? Dah banyak kali dah. Banyak kali lah. Boleh hampir setiap minggu je. Oh, real. Untuk pengalaman abang lah kat Bondoru, kenapa buat pengalaman datang setiap minggu? Pertama kali saya sampai, kita tengok memang koleksi-koleksi dia bagi saya memang fair lah. So, minggu-minggu yang seterusnya saya rasa macam tertunggu-tunggu. Ada stok baru, memang saya berkenan lah contoh. So, contoh lah barang yang saya dah beli, saya pakai. So, mindset Bondoru ni? Ini saya beli kat sini. Oh, real. Dengan kasut sekali. Kasut tu saya beli di Bondoru juga. So, itu yang saya tertarik dia dengan barang-barang macam ni. Barang-barang yang Pak abang lah, orang macam abang lah yang buatkan Bondoru masih bertahan sampai hari. Terima kasih abang. Terima kasih abang. Nak tanya nak, nama siapa? Fatih. Selalu tak dalam Bondoru? Ke first time? Macam banyak kan first time? Tak, ni memang punya. Macam nak ambil banyak. Ni kan nak ambil banyak. Oh, dia. Dia murah. Lepas tu, berbaloi. Sekarang dia, saya beli dia pun macam bagus. So, berbaloi lah beli kat sini. So, boleh follow kita punya YouTube channel lah. Nanti mukanya akan keluar dekat sini. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, ini dekat section baju band lah. Linkin Park, Slipknot. Berapa harga baju band dekat Bondoru? Range dalam RM45. Okay, contoh ini Zion punya label. So Zion Rootswear ni kalau nampak ni, dia selalu keluarkan genre-genre reggae lah yang selama saya nampak lah. Kalau dia bawah tahun 90, dia dah automatik jadi vintage lah. Koleksi vintage ni dia boleh kadang daripada 200 ke atas sampai ribu-ribu ringgit. Kalau betul-betul vintage, boleh memang boleh makan ribu. Kenapa ada yang vintage? Design yang sama tapi dia keluar balik tahun lain tapi design sama. Itu kalau tahun 2000 ke atas, maksudnya dia reissue. So first issue adalah first issue lah, which is yang memang mahal lah, vintage. Dan itu adalah keluaran yang pertama. Tapi kalau reissue ni, syarikat yang print tu ataupun yang mengeluarkan baju tu diberi lesen untuk reproduce balik. Tapi nilaian dia masih mengikut tahun. Contoh kalau sesuatu baju tu tahun dia 2004, sekarang 2018, which is dah belas-belas tahun jugalah. So baju-baju band lah, biasa baju band yang ada tahun ni memang lagi tua dia punya tahun, lagi value lah. So Seluar jeans 541. Berapa ringgit 541 dekat Bondoru? RM80 je. Kemeja pula, apa range design ataupun style yang selalu ada dekat Bondoru? Selalu yang ada dekat Bondoru jenis-jenis macam ni lah, line-line dia memang kating-kating macam ni je. Ini cloak, pattern yang macam ni. Harga RM20. Itu macam ni Uniqlo dengan Nintendo. Cantik ni. Baju Tommy pun kita ada, RM30 je. Kecil je. Kain memang lembut lah, memang macam baru. Okay,
So sekarang guru bawa korang kat luar kawasan Bendoro InsyaAllah. Kat dalam pun happening, havoc. Tadi tengok sampai awak tu terkejut aku interview dia. So sekarang bagi mengelakkan makcik-makcik food truck ni tak terkejut, jadi aku tak interview dia lah. Tapi aku akan tunjukkan satu-satu food truck yang selalu ada di Bendoro. InsyaAllah kita akan cuba every weekend lah lepas ni. Ini memang selalu jualan kita lah, dapur Bergadam. Kat belah sini pula kita ada kambing bakar. Kita tengok sikit. Bakar. So kambing bakar ni antara putra-putra favourite yang selalu ada di Bendoro InsyaAllah. So kalau korang nak rasa kesedapan kambing bakar merah pun dia sama dengan merah Bendoro, so korang datang. Kalau korang nak jenis makanan kampung je pun, kita ada nasi ayam goreng kunyit. So kita ada sediakan table kat sini. So nanti jumpa lagi di episod Bendoro TV akan datang, okay? So kena pastikan sebab ada aku lah, jadi korang kena pastikan sentiasa follow BTV punya channel. So gerak lu, jumpa dekat Bendoro Jepun.